semua punya kekurangan. Terus gimana cara menutupin kekurangan kita? Kata Imam Syafi'i, tasattar bisakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila sakha'u. Engkau tutupin, bungkus kekuranganmu itu dengan suka berbagi, suka membantu orang, suka nolong orang. Artinya kita ini memang disuruh setelah berbuat jahat, wa'ad bi'isai al-hasan, ikuti dengan perbuatan baik kalau kau punya dosa. Karena semua orang melakukan dosa. Terus gimana cara menutupinya? Ya ikuti dengan berbuat baik. Itu juga pesan Nabi SAW. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan gimana cara menutupinya. Di antara amalan yang paling indah untuk menutupi dosa, menghapuskan dosa, adalah dengan berbuat baik, membantu orang lain, berbagi dengan harta yang dimiliki. Karena semua aib itu bisa ditutup dengan kedermawanan. Semua aib. Ini menunjukkan fadilahnya sedekah. Sedekah itu memadamkan amarah, menghapuskan dosa. Itu sedekah. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kekuranganmu banyak, tapi tolong ditutup, dihapuskan dengan berbuat baik, membantu orang lain, menolong orang lain.